gimana di dalam? Alhamdulillah Bu, sudah padam apinya. Ya udah. Lydia, kenapa ini? Kenapa bisa sampai kebakaran? Ini Pak, ada kelalaian karyawan pabrik Pak. Sepertinya mereka lupa mematikan mesin packing dan akhirnya mesin packingnya panas dan mengeluarkan percikan api Pak. Siapa karyawan itu? Bapak yakin mau tahu? Siapa Lydia? Mira, Pak. Bapak pasti tidak langsung mengambil tindakan kan untuk Mira. Saya aja dilema, Pak. Kalau karyawan lain sudah kena SP2. Pak Raffi, kalau saran saya sih, kalau boleh Mira jangan masuk kerja dulu sampai dia benar-benar bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Ya, nanti saya coba cari cara untuk ngobrol sama Mira. Ya sudah, kamu tolong urus semuanya ya. Baik, Pak. Pak Raffi, maaf Pak, saya cuma mau ingetin aja kalau Bapak belum boleh terlalu banyak beraktivitas. Bapak kan belum sembuh. Terima kasih. Dua rencana aku berhasil hari ini. Pertama, aku berhasil merusak citra Mira depan Pak Raffi. Walaupun bukan Mira yang melakukannya. Yang kedua, kasih Pak Raffi perhatian. Lama-lama dia akan sadar kalau aku yang terbaik buat dia, bukan si Mira.